Halo guys. Tania. Tak apa dia tersebut. Hey guys. How you guys doing? Great. Ini korang nak Mungkin happy because ini my first baby for TV3 and my first, I think award, boleh cakap juga. Benda ni sangat-sangat bermakna untuk mungkin because like I said, shooting is not easy and shooting with everyone is not easy. And alhamdulillah dapatnya seorang heroine yang boleh bekerjasama. Benda tu yang membuatkan semua yang susah tu jadi senang dan semua orang mendoakan untuk kemenangan ni. So, yeah. So, mereka rasa tak? Kemudian yang kedua negara juga Sarawak, itu pun sangat populer di Indonesia. Apa kemudian kedua mereka juga mempengaruhi keputusan masing-masing? I think so. Because for me, I mungkin personally tengok pun ramai juga yang from luar, not just Indonesia, banyak lagi, right? So I think it's okay because this award is not for us, it is for the person yang vote for us. So yeah. Mungkin lepas ni macam mana mungkin nak rapatkan dengan fans, mungkin nak lebih banyak buat activity. Oh okay, yang tahu je tahu. Because for me, like mungkin dengan fans selalunya tak post sangat apa yang mungkin buat, you know. Because for me, my fans and my family, kita orang ada privacy kita orang sendiri, apa yang mungkin boleh usik, apa yang mungkin tak usik. So banyak sebenarnya yang mungkin boleh kongsikan tentang mungkin punya fans and apa punya fans. Banyak yang kita orang tak tunjukkan, banyak yang di belakang tabir je. So I think banyak sebenarnya. Okay. Mungkin kita orang mungkin Nana selalu dapat, you know, food truck, diorang hantar food truck, you know, bawa makanan semua and all the gift dekat set. Lepas tu kalau boleh every day tu mesti ada gift. Macam birthday lah every day. So yeah, right. Dan saya rasa terpulang kepada production dan TV station juga kalau dia orang nak kita orang berlakon sama-sama, dan boleh je. Kalau tak nak pun tak apa, sebab ni kerja, so tak kisah, tak kira kita berlakon dengan siapa pun, sebab at the end of the day it is kerja. And so yeah, tengok macam mana. Ada tak tawaran yang terima saya pada Melo ni yang mahu menggantikan awak berdua? Banyak. Terima ataupun tak? Bapak sekarang susah sikit nak cakap sebab kita orang fokus kat Melon untuk Firdaus 2 ni. Tak tahu bila nak habis betul-betul dan tak tahu peluang apa yang akan datang, dan kita akan pilih apa yang kita rasa sesuai untuk kita orang. Mungkin selain pada yang second ni, ada apa lagi tak projek lain ke? For now, like and I said, memang kita orang fokus on Melon untuk video second season. Kena cakap pasal tawaran yang datang, yes ada. Memang rezeki yang orang cakap tak salah alamat. Mungkin punya rezeki ada, and I mean rezeki pun ada after Melon untuk video season 1. And like I said, kita orang fokus on season 2 first because this is priority. This is satu standard yang kita orang letak. So tak boleh fokus yang mana-mana luar punya kerja. Always 100% on this Melon untuk video second season. So for now memang fokus on Melon untuk video second season. Saya ada tawaran drama yang baru awal berdua, dan tak kata orang lain juga yang mahu menggantikan awak berdua. Dan daripada mana punya? Brands? Banyak. Ya. Terlalu banyak. Yeah, our management pun bagus juga sebab tak nak bagi orang bosan tengok kita selalu. So disalahkan manager pula. The tapis mana yang
yang baik untuk kita orang. Tapi berkaitan dengan anak tak bosan ni orang kita orang takkan bosan selagi penonton dan fans tak bosan. Kan? Ya. Yeah. Okay, tak dapat laku popular tadi kan? You okay lah? Apa dia? Laku popular tadi, tak dapat laku wanita. Jadi Reza menangkan, you okay tak? I'm all good because I know for a fact that Reza one step ahead dengan McKin. So Reza pun one of my good friends juga. Memang he deserves it. I think dia letak 400% on dia punya drama. So that's why dia dapat this award. I tak ada ini hati ke apa. I happy because yang menang kawan saya. So yeah. Thank you so much. But I know.